Kembali lagi di channel Java Aquatic Indo. Nah, saya Avi dari Java Aviary. Nah, kebetulan kemarin Koniko udah bahas tentang produk-produk kita. Hari ini, di konten kali ini, kita akan memberikan atau membahas tentang biota. Apa aja sih biota yang ada di Java? Mari kita lihat. Yuk, ke bawah. Nah, kalau ini yang di atas, sebagian, ini ada parkit Australia atau VAC. Dia jinak sekali sama kita. Memang dia burungnya sedikit. Udah lama ya kita nggak mainin dia. Tapi dia burung yang jinak. Ini ada VAC. Dan ada kenari. Ini kenari. Dan red siskin. This red siskin, klasik jantan. Ya, nanti kita akan turun ke bawah. Turun ke bawah, lihat binatang lainnya. Ada beberapa juga di bawah. Oke. Ayo, lanjut lagi ya. Kita udah di bawah. Nah, ini adalah salah satu kandang aviary kita. Kebetulan burungnya sih kemarin banyak yang sold out. Yeay! Banyak yang sold out. Jadi ini hanya tinggal beberapa nih di sini. Ini parkit Australia. Parkit Australia ada di sini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ekor di sini. Nanti kita rencananya mau masuk lagi untuk burung-burung jenis lain. Nah, kita bahas yang ada dulu yang sekarang ya. Ayo, mari. Nah, yang ini lucu nih. Ini burung tapi nggak bisa terbang. Karena namanya burung puyuh Thailand. Ini burung ini sangat familiar di teman-teman ternak fins. Sangat familiar sekali. Mereka biasanya dipakai untuk tim pembersih di kandang aviary. Ini sangat, udah bentuknya kecil dan ini udah sangat dewasa. Udah nggak bisa besar lagi. Ukurannya sangat kecil. Oke, yang satu lagi kita bahas. Ini lovebird. Burung sejuta umat ini. Orang udah tahu sekali dengan lovebird dan kebetulan ini jenisnya adalah blue perso. Blue perso. Banyak sekali lovebird tuh ada green, ada blue, ada white, semuanya ada. Jenis-jenisnya mutasi. Kebetulan kita punya yang blue perso yang ini. Oke, terus kita bahas yang ini. Ini adalah society fins atau biasa orang sebut emprit Jepang. Nah, sifatnya dia ini adalah kolonial. Dia kalau di kandang itu bergelombol. Dan ternaknya sangat mudah sekali yang ini. Hanya butuh kandang kecil, dikasih sarang, hanya sepasang, pasti jadi. Nanti untuk next berikutnya kita akan kasih tahu cara chatting kandang untuk ternak fins ya, berikutnya. Untuk berikutnya ini red siskin. Ini jenisnya klasik. Dia burungnya kelihatan seperti botak, itu memang dia mabung untuk menjadi bulu yang dewasa, yang rapi. Memang kalau ini nggak usah takut kalau dia kok bentuknya botak. Nah, yang ini adalah parkit Hagoromo. Parkit Jepang. Dulu waktu saya kecil sih belum ketemu nih parkit-parkit model begini. Ini kenapa sih banyak yang nanya kan kok bulunya pada begitu ya acak-acakan? Apakah itu mabung? Enggak, ini ada jenis mutasi genetik. Ini kebetulan kalau saya dengar kalau saya salah mau dibetulin, ini adalah dulu saya tahu ceritanya dari Jepang. Orang Jepang itu dia tuh bermain genetik, membuat unik lah mutasi baru ibaratnya. Akhirnya benda-benda jadi mutasi baru. Nah, ini disebut makanya parkit Hagoromo. Namanya asli dari Jepang tuh Hagoromo. Nah, untuk yang ini adalah parkit Exhibition Bugis Holland. Ini jenisnya albino mata merah ini. Ini jenisnya albino mata merah. Ini juga termasuk parkit yang besar ya di jenis parkit ini ya, yang Exhibition ini parkit yang terbesar. Oke. Selanjutnya ini kandang baru. Kandang baru untuk fins. Untuk fins, kita akan ternak fins di sini sambil promosi dan pameran di fins ini. Jadi nanti ada beberapa macam burung fins di sini. Nggak cuma zebra, MJ, Nusantara, semuanya ada. Ya, nanti kita tunggu updatean ini ya, kandang yang baru ini. Oke, lanjut. Kita juga ada ini. Parkit Australia juga. Ini masih baby. Masih sangat jinak sama kita. Halo. Makanya sangat jinak, mereka tuh sangat familiar sama kita. Wow, ini masih sangat jinak sekali. Parkit Australia, kita ada beberapa yang baby ini. Sehari-hari. Ini sama juga, dia sifatnya untuk breeding sangat mudah, hanya cukup kandang koloni, mereka udah bisa berkembang biak. Dan mereka tipe burung yang jarang berantem satu dengan yang lain. Ini sama, masih lovebird. Nah, kalau yang ini saya tinggal satu, tadinya banyak nih. Ini Gold Amadine, burung pipit
pelangi ya, atau burung tercantik di dunia untuk jenis finch ya. Saya sangat suka dengan warna ini karena ini banyak jenisnya ini warnanya. Saya ada beberapa juga. Nah ini jenis konur. Yang di atas ini cinnamon konur. Untuk yang di bawah itu green chick konur. Mereka salah satu kerabat dari sun konur juga. Masih satu hubungan familiar. Ini sama masih parkit. Parkit Sagoromo. Ya kan? Oke, saya mau kenalin lagi tentang ini, perkutut Australia. Oh. Perkutut Australia, kita sebutnya di sini Diamond Dove. Ini ada beberapa macam di kita, ada 3 varian. Ini yang red, ini varian red, warnanya bulunya merah-merahan. Nah, ada lagi yang ini variannya silver. Ini sama ya, masih di parkit. Kenapa ini dia? Halo, kenapa dia nih? Nggak apa-apa. Tadi ini sedikit terganggu. Nah, ini yang masuk silver. Masih Diamond Dove juga. Nah, dia sangat mudah membedakan jantan dan betinanya. Kita bisa bedakan dari lingkar-lingkar matanya. Lingkar matanya. Contohnya, ini lebih jelas banget nih. Ini yang Diamond Dove, tapi yang normal. Yang lingkar matanya besar, yang ngono-ngono, lingkar mata besar, itu jantan. Ini jantan nih, yang paling ujung. Dan lingkar matanya yang kecil, sebelahnya ini, itu betinanya. Sangat mudah sekali. Dan jantan itu biasanya ya bunyi. Cuman kalau kita melihat dari fisiknya, kurang lebih seperti itu. Lihat dari lingkar matanya berbeda. Nah, satu lagi kita punya zebra finch. Ini zebra finch. Ini zebra finch normal gray jenisnya. Kita lagi tes breeding di sini. Dan sudah berhasil sih sekali bertelur. Nanti untuk berikutnya kita mau cara nyeting kandang buat zebra atau MJ ya. Di video berikutnya kita akan cara setting berternak burung finch. Bisa zebra, bisa MJ, apa aja lah. Dengan kandang kecil. Kalau kandang gede kan udah biasa, kita mau coba kasih tahu. Bisa gak sih di kandang kecil? Bisa kok. Besok video berikutnya ya. Ya, untuk sementara itu dulu biota yang ada di Java. Nanti kita akan update berikutnya. Nanti ada Macau, peret-peret yang lain ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sebarkan video ini jika video ini memang bermanfaat buat Anda. Makasih. Bye-bye.